The Real Repents One. Layar LED yang cukup besar dibawa ke dalam ruangan itu oleh anak buah Gamma. Tap, benda itu disambungkan dan tampaklah gambar 5 rekaman CCTV yang langsung terhubung ke layar lebar itu. Satu kamera yang tersambung dengan rumah besar Park, satu kamera terhubung dengan tempat di mana Tuan Anderson disekap, dan 3 lainnya terhubung ke tempat itu. Mata Giselle, Laura, dan Millie terbelalak saat melihat Tuan Anderson diikat di dalam sebuah ruangan. Tangannya diikat ke atas tubuhnya tampak lemah dan wajahnya penuh luka bekas pukulan Ken. "Papa," teriak Laura saat melihat Tuan Anderson menatap layar lebar itu sambil menangis. "Laura, Giselle," panggil Tuan Anderson meronta-ronta ingin lepas dari ikatan itu. "Lepaskan dia, kita Ken," dari handsfree yang terhubung dengan anak buahnya itu. Tanpa 2 orang anak buah Ken masuk ke dalam ruangan itu, lalu melepaskan ikat tangan Tuan Anderson dan membiarkan pria itu bergerak bebas. "Papa, Mama, Kak Ken, ternyata kau yang membawa Papa. Hicks, kenapa kau lakukan ini, Kak?" teriak Laura histeris. "Kau anak kurang ajar, Ken," teriak Giselle marah saat melihat suaminya diikat di dalam ruangan itu. "Nak, sayang kalian masih hidup. Ken, apa yang kau lakukan pada mereka?" teriak Tuan Anderson marah. Ken hanya diam, Rose menatap kekasihnya. Baru kali ini dia melihat keluarga Ken secara langsung, itu pun dalam kondisi mengenaskan seperti saat ini. "Hah? Sungguh pertemuan yang romantis, Pak Tua," ucap seseorang dari rumah besar Park. Dia tak lain ada Luna, wanita cantik yang tampak menahan rasa kebencian di dalam hatinya. Mereka semua menatap ke arah sisi kamera yang tampak kosong, tanpa seorang pun di layar itu, yang ada hanya suaranya. "Siapa kau?" teriak Tuan Anderson. Klak, kamera diarahkan pada Luna yang tengah duduk manis sambil menatap layar komputer dengan senyuman semirik di wajahnya. "Dek, kau terlihat sangat gemuk di kamera ini," celutuk Aiden yang duduk di samping Luna, sedangkan yang lain duduk di belakang dengan tenang sambil menyaksikan apa yang akan dilakukan ibu hamil itu. "Iya, kau benar, Kak. Wajahku mau bengkak. Hah?" kekeh Luna yang malah membuat kakak-kakaknya geleng-geleng kepala dengan kedua manusia itu. Bisa-bisanya mereka bercanda di saat seperti ini, gumam Mark tak habis pikir dengan sifat Aiden dan Luna. "Ah, kau kenal tidak dengan Tuan Anderson yang terhormat dan Nyonya Giselle yang terhormat? Apa kalian tidak merasa kenal dengan wajah cantik ini, hem?" ucap Luna sambil mendekatkan wajahnya ke kamera. Anderson menatap wajah itu sejenak lalu melihat wajah Ken. Deg. Jantungnya berdegup kencang saat melihat wajah mereka berdua yang terlihat seperti wajah seseorang yang sudah lama meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Kau? Pekik Anderson panik saat melihat wajah Luna yang benar-benar mirip dengan wajah mendiang mantan istrinya yang meninggal belasan tahun lalu. Luna tersenyum tipis. "Kau ingat denganku?" ucap Luna sambil menaikkan satu alisnya. Tidak mungkin itu kau. Kau sudah mati?" teriak Tuan Anderson histeris saat menyadari wajah Luna yang benar-benar mirip dengan wajah mama mereka. "Hah, kau ternyata mengenalku, Papa?" "Ups, mantan Papa," ucap Luna. Giselle, Laura, dan Millie terkejut kala mendengar ucapan Luna, bahkan melihat reaksi Tuan Anderson yang tampak shock saat melihat Luna di layar itu. "Iya, ini aku, Nana Evelyn Anderson, yang kau jual bersama kakakku Kenjo David Anderson. Ini aku, anak yang kau jual itu, yang kau kira sudah mati, tetapi Tuhan baik padaku sehingga dia menyelamatkanku waktu itu," ucap Luna. Tidak mungkin kau sudah mati," teriak Tuan Anderson. "Cih, Nana anakmu memang sudah mati saat kau menjualnya pada predator anak itu, tua bangka," teriak Luna marah membuat kakak-kakak, suami, dan temannya khawatir melihat ibu hamil itu diselimuti amarah yang meluap-luap. "Sialan kau, kenapa kau tidak mati saja waktu itu?" teriak Tuan Anderson. Dia Nana anak papa," ucap Laura terkejut. "Aku bukan anaknya, Laura, dasar perempuan jalang. Ibumu merebut ayahku dari keluarga kami, dan waktu itu kau ingin merebut suamiku juga. Hah, tidak bisa, Laura. Kalian memang keluarga pencuri. Kalian keluarga yang sangat harmonis sampai kalian kompak mencuri sesuatu yang bukan barang milik kalian," ucap Luna. "Cih, dasar wanita murahan. Kenapa kau tidak mati saja menyusul ibumu? Entah bagaimana nanti anakmu jika lahir ke dunia ini, kurasa mereka akan menyesal memiliki ibu seperti dirimu," ejek Giselle yang membuat Gamo mengepalkan kedua tangannya. Klak, syut, klotang. Sebuah belati terbang menggores leher Giselle membuat wanita itu terdiam membeku sambil membelalakkan matanya. Sedikit saja salah gerak, bisa-bisa lehernya sudah menjadi serangan belati yang sangat tajam itu. Mereka semua terkejut melihat apa yang dilakukan Gamma. "Sialan kau," teriak Gamma marah saat mendengar hinaan terhadap istri dan anak-anaknya. "Bangsat," teriak Gamma sambil mengambil sebuah kursi kayu dan prak,
Dia melemparkan kursi kayu itu ke arah sel wanita parubaya itu hingga hancur berantakan, bahkan serpihannya mengenai kulit para tahanan di sana. Giselle bergetar ketakutan, Laura dan yang lainnya juga begitu. "Apa yang kau lakukan pada istriku?" teriak Tuan Anderson marah. "Yang kulakukan sama seperti saat kau menjual istriku dan Ken kepada predator anak itu," ucap Gamma. "Pengawal?" panggil Gamma dengan suara penuh kemarahan. "Ikat mereka dan potong kakinya," kita Gamma dengan amarah yang benar-benar membuncah. "Nikmatilah bagaimana melihat orang yang benar-benar kau sayangi tersiksa, Tuan Anderson, dan tunggu bagianmu," ucap Gamma sambil menatap tajam ke arah layar itu. "Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku." "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan," teriak Giselle dan Laura ketakutan, sedangkan Melly diam saja. Dia benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi pada dirinya, mengingat dia adalah dalang terjadinya kecelakaan yang menimpa keluarga Park. Sedangkan tahanan lain menelan kasar salipa mereka saat melihat bahwa pria itu benar-benar dalam puncak kemarahannya saat ini. "Apa yang kau lakukan, Gam?" "Kak Ken, tolong, aku papa, hiks-hiks, papa tolong Laura." Pekik gadis itu ketakutan saat pengawal sudah memegang tangannya dan mengikatnya ke atas pengikat yang menggantung di atas langit-langit ruangan itu. "Apa yang kau lakukan pada anakku?" "Jangan, jangan lakukan itu," teriak Tuan Anderson saat melihat istri dan anaknya diikat oleh anak buah Gamma. "Bahkan sampai akhir pun, kau tetap membela mereka?" ucap Ken marah. "Tentu aku membela mereka, mereka istri dan anakku, mereka keluargaku," teriak Anderson marah. "Cuy, persetan dengan keluarga kesayanganmu itu, orang tua macam apa kau?" teriak Ken marah. "Saksikan bagaimana kami tersiksa dahulu, kau yang memintanya, ingat ini Anderson, mata ganti mata, kaki ganti-ganti," ucap Ken dengan penegasan. "Aiden, matikan layarnya, aku tak mau istriku melihat hal ini," ucap Gamma yang langsung dituruti oleh Aiden. "Lakukan," tita Gamma. "Tidak, jangan lakukan itu, jangan." Aku minta maaf, Ken. Aku tahu aku salah, jangan lakukan itu pada istri dan anakku. Bagaimana mereka akan hidup nanti, jangan, Ken," teriak Anderson panik saat anak buah Gamma membawa sebuah alat pemotong yang sangat tajam. "Lalu bagaimana adikku? Luna akan hidup dengan satu kakinya, Tuan Anderson," ucap Ken menekankan kata-katanya. Tuan Anderson terbelalak, Nana hanya memiliki satu kaki, sebab kaki yang lain sudah diamputasi. "Lakukan sekarang," tita Ken dengan amarah yang berapi-api. "Tidak, jangan, jangan," teriak Laura dan Giselle yang menangis histeris saat melihat alat itu dibawa masuk ke dalam sel mereka. Anak buah Gamma membawa alat itu dan melakukan perintah tuan mereka. Klik, krak, crat. Darah memuncrat dari pergelangan kaki mereka saat kaki kiri mereka ditebas dengan benda tajam itu. Ken memeluk Rose agar tidak melihat kejadian itu. Para tahanan lain bergetar ketakutan saat melihat kejadian itu di depan mata mereka. "Sakit, ah," Giselle dan Laura menangis histeris saat kakinya dipotong oleh anak buah Gamma. "Tidak, Laura, Giselle," teriak Anderson histeris saat melihat darah mengalir dengan deras di kaki mereka. "Seret mereka ke hutan, biarkan mereka menjadi santapan singa-singa liar itu," tita Gamma yang dianggukkan oleh anak buahnya. Giselle dan Laura yang lemah tak berdaya diseret dari ruangan itu dan dibawa menuju hutan di mana orang tua Andin dihukum waktu itu. "Kau lihat kan?" ucap Ken.